وما كان لي
keberkahan dan keselamatan acara ini. Mari kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Tuan Haji Zakaria. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين. حمد الناعمين. حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا خالق السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha agung dan maha mulia dan yang maha perkasa lagi maha berkuasa, dengan rasa tawadhu dan khusyuk kami mohonkan doa memohon pinta kehadiratmu ya Rabb. Semoga doa yang kami mohonkan ini mudah-mudahan kau ijabah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Dengan rahmatmu kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangkaian acara ya Allah syukuran terpilihnya Bapak Dr. Andus Haji Samsuar dan Edi Nasution sebagai Gubernur Provinsi Riau dan Wakil Gubernur ya Allah. Semoga Riau semakin hari semakin maju dalam segala aspek bidang kebaikan untuk masyarakat umat yang bermartabat dan bermarwah. Dan semoga selalu dalam inayah dan ridhamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Bapak Gubernur Riau dapat membawa kami ke arah jalan yang engkau ridhai ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Karim, dan jadikan pengokohan pengurus himpunan tenaga kerja kota rumah ini lebih memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan dalam segala aspek kebaikan. Dan semoga pengurus yang baru ini dapat memberikan distribusi yang positif kepada seluruh anggota umumnya masyarakat kota Dumai pada umumnya. Allahumma ya Allah ya Aziz, engkau mengetahui segala-galanya. Tantangan kepada kami semuanya semakin hari semakin berat, apalagi kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Beri kekuatan kepada kami semua ya Allah. Beri kesabaran dan kemudahan. Beri kemampuan dan kearifan, beri kami ketenangan dan kedamaian dalam menjalankan roda kehidupan dan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini untuk mencapai kehidupan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami daripada perpecahan dan permusuhan. Jauhkan kami dari para sifat iri dan dengki. Jauhkan kami dari para sifat riya dan sombong, ujub dan takabur. Allahumma ja'al baldatana dumai
هذا بلدة طيبة المسلمين خاصة، واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة المسلمين عامة. يا الله berikan pada kami pemimpin-pemimpin yang tertinggi di nasional ini ya Allah, pemimpin yang takut kepadamu dan selalu menepati ketentuan hidup dan kehidupan masyarakat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balang dengan merebah, bubut dan balang serta memaki, seiring salam serta salam, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbit acara syukuran Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tuan Dr. Randes Haji Samsuar MSI dan Tuan Haji Edi Afizar Natar Nasution periode 2019-2024 dan pengukuhan pengurus Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai atau Hikat Dumai 22 September 2018. Yang terhormat Wali Kota Dumai beserta Ibu, yang kami hormati Tuan Haji Samsuar MSI beserta rombongan, yang kami hormati Tuan-Tuan Forkopimda Kota Dumai, yang kami hormati Tuan Ketua DPR atau yang mewakili, yang kami hormati Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Kabupaten Siak Dumai, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Siak Kota Dumai beserta anggota, yang kami hormati Tuan Ketua Lam R Kota Dumai, yang kami hormati Tuan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, yang kami hormati Camat Sekota Dumai, yang kami hormati asosiasi dan organisasi yang ada di Kota Dumai, yang kami hormati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai serta para hadirin undangan yang berbahagia. Pelangi datang di waktu petang, hujan tiba renyai-renyai. Jika jemputan sudah datang, elora acara kita mulai. Kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia kepada Tuan Azwardi. Dipersilakan. Untuk hari maju di Cakimnas tak murungkan lima kekuatan hawa ini muka batu gunungnya. Sallallahu Rasul, Sallallahu Nabi. Yang kami hormati Wali Kota Dumai beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Samsuar Gubernur terpilih beserta rombongan, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami banggakan kawan-kawan pengurus dan panitia pelaksana Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai yang hadir saat ini, yang telah bersusah payah untuk melaksanakan acara ini dengan seksama, dengan sama-sama.
di mana setiap lembaga organisasi yang sehat seperti mana diadakan untuk acara pengukuhan. Selama ini Pak, kami sudah berdiri kurang lebih 2 tahun, 2016 akhir. Karena kalau kata orang cakap, nikahnya sudah, surat nikahnya sudah dapat, tapi resepsi pernikahan belum. Tapi orang bertanya-tanya, aku betul budak tidak nikah atau belum. Nah, jadi alhamdulillah selama 2 tahun kami berjuang dan bergerak bersama di organisasi ini, barulah dapat kami laksanakan, dan saat ini kami buktikan bahwa kami sudah nikah dan sudah dapat surat nikah. Terima kasih untuk Dinatur dan perusahaan-perusahaan yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan juga pihak-pihak dari panitia yang membantu dari dana partisipasi kami selalu panitia apabila ada kurang dan salah dalam penyambutan atau pengayoman atau bentuk pelayanan kami, kami selalu panitia atas nama pengurus Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai yang bertanggung jawab ketua umum kami di saat ini Bapak Muhammad Asir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hadirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kepada orang tua kami, Bapak atau Tuan Haji Muhammad Rakan beserta Ibu. Selanjutnya, Sekapur Sim dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Siakumar kepada Tuan Haji Tarmizi Harun disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana berkat limpahan rahmat jadual pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan berbahagia ini dalam satu rangkaian acara syukuran atas kemenangan ataupun terpilihnya Bapak Haji Samsuar dan Bapak Edi Nasution sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau serta sekaligus pengukuhan Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya selalu beri salam kami juga disampaikan kepada Yudungan Alam Agung Alam Semesta pembawa risalah agama dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang bercahaya dengan ucapan Allah yang sendiri dengan Muhammad wa'ala'an Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Riau periode 2019-2024. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua Mia Kota Dumai. Yang kami hormati Wakil DPRD Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Haji Wan Abu Bakar mantan Wakil Gubernur Provinsi Riau. Yang kami hormati para pemuka adat cendekiawan dan pemuka agama. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh jajaran pengurus Ikatan Keluarga Kabupaten Siak yang hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat para undangan yang kami muliakan.
yang besar tak disebut kebenaran, yang kecil tak disebut namanya, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan buahnya, yang alim berkitab Allah, yang berhubung dengan hubungnya, yang cerdik menyambung lidah, yang berani lapis dada, jua pembawa berketua, muda penerima amanah, yang kaya dengan harta. Selanjutnya, selamat datang mengucapkan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2024 pada acara syukuran atas terpilihnya Bapak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur memimpin beliau ke depan ini. Bunga mawar warnanya merah ditanam orang di musim kemarau. Kita bersyukur kepada Allah atas terpilihnya Pak Sanfuar dan Pak Edi sebagai Gubernur. Buah gendong buah delima ditanam orang di belakang surau. Mari kita dukung mereka bersama agar beliau sukses memimpin beliau. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah kenal hadir. Untuk ucapan terima kasih kepada seluruh tim pemenangan penjara waktu Bapak Gubernur Pak Sanfuar dan Pak Edi menjalani, kepada seluruh tim yang telah berkesudah bekerja waktu untuk kemenangan beliau. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita buat pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksanaan ini, mudah-mudahan kerja yang sudah dibuat, acara yang telah kita susun bersama ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan dan Allah melindungi minimal. Begitu juga dengan anak hikmat yang selalu bekerjasama dalam memenangkan Pak Sanfuar dan Pak Edi. Juga ucapkan terima kasih kepada seluruh penitia pelaksana. Selanjutnya saya selaku Ketua Umum Ketua Umum Ketua Umum siap mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan di dalam acara ini. Pak kata pepatah, tak ada gading yang tak patah, tak ada kayu yang tak patah, tak ada pula sungai yang tak patah. Apalagi kita selaku manusia tidak ikut silapkan. Baik Bapak Ibu, saya tutup sambutan saya dengan pantun juga. Kota siap, kota istana, kota dumai, kota pelabuhan. Tersilap kata, tersalah bahasa, mohon saya dimaafkan. Sebelum menerjun menjadi bulu, eloklah dia dipatah-patahkan. Saya mengangkat tadi sebut, silap dan salah perlu maafkan. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.